Sepertinya ICOM IC2N ini generasi yang kedua kalau lihat dari fisiknya. Bedanya finalnya pakai 1971. Pada kotor semua ya, berdebu. Oh, berdebu mesinnya juga. Coba cek, betul kan? Pakai final 1971. Cek kabel-kabel masih bagus ya. Masih bagus, tidak ada yang mau putus. Kita bersihkan dulu biar enak nanti nyerpisnya. Di bawah setengah watt. Setelah dibersihkan, saklar high low-nya ada kenaikan ya, setengah watt.
lihat setelah pergantian C2053 langsung naik ya powernya. Coba kita tuning, kita maksimalkan lagi power wattnya. Kita cek bentang agak lama ya, apakah drop enggak powernya. Drop ya, turun jadi 2,5 watt. Di tuning maksimal malah drop ya, turun, tidak stabil, berarti jangan dipaksakan karena emisi finalnya mungkin sudah turun. Jadi kita cari balance yang enak, tuningannya di berapa watt untuk menyesuaikan dengan kondisi finalnya. Kalau di 2,5 stabilnya ya kita tuning di 2,5. Kalau bisa stabil di 3 watt ya kita tune di 3 watt. Nanti tergantung gimana finalnya. Jadi radio ini stabilnya di 2,5 watt ya. Dan kita cek frekuensinya. Gas robit ya sudah melenceng atau meleset frekuensinya. Kita tuning untuk mensrobitkan frekuensinya. Kumaha serobit ah ka dieu mah. Mohon da saya hari ieu mah ka mana-mana ge teh mancar teh alhamdulillah gitu. Ya mong kitulah aya sakedik kakirangan ya maklum teh meureunna moal 100% sempurna cina Om Patrick gitu. Tur nuhun lah parantos masalah kendala pesawat gitu cina Om gentos gampil. Tinggal kesini saja gitu. Gampil, pintu selalu terbuka. Ya, turun mana tuh om, gitulah. Ini jadi tapi ya nunggu ngobrol, sarang eta, sarang mangkumis.